Kita berada di penghujung segmen ya, satu wawancara, dan mungkin dapat kita kongsikan di Kaca TV yang akan kita bincangkan adalah berkenaan dengan Leaders Foundation Camp 2.0 yang akan berlangsung di antara 21 hingga 23 Disember 2018 ya, yang seperti mana yang kita saksikan, dan kita akan dapat ikuti wawancara bersama dengan dua tetamu kita. Kita perkenalkan di studio, di sebelah kiri Atul, bersama dengan Awang Muhammad Hanis bin Haji Osman, Ketua Pegawai Eksekutif dan pengasas bersama Generasi Berkarya. Dan juga di sebelah kanan saya, Awang Muhammad Iman bin Abdullah Haji Ibrahim, yang merupakan bekas peserta dan juga ahli jawatankuasa sukarela Generasi Berkarya. Jadi assalamualaikum dan selamat datang kita ucapkan ya. Nah, sebelum kita bersama dengan tetamu kita, mungkin ada baiknya kita saksikan sebuah video terlebih dahulu berkenaan dengan Generasi Berkarya. Jadi kita saksikan bersama video ini. The big thing in our life, ia ada dia punya peratusnya. Macam mana kita ni sudah capai dia punya impian. Adakah kita ni bermanfaat pada orang lain? Ada program yang dapat membuatkan aku rasa untuk merubah diri atau benda-benda. Kadang-kadang kan manusia pelupa, so kita ni mesti mengingatkan diri sendiri untuk membuat perkara yang baik. Karena ini alhamdulillah aku dapat kenal diriku sendiri, siapa diriku, dan aku lebih menghargai diriku sendiri dan menghargai orang sendiri. Kami ada aktiviti yang membagi arti yang leader, tidak boleh sendiri, tidak boleh selfish, supaya sama-sama menuju kejayaan. Ya, kita telah pun menyaksikan ya berkenaan dengan satu apa ni Leadership Foundation Camp ya. Dan ini merupakan satu perusahaan, satu usaha yang diusahakan oleh Generasi Berkarya, yang merupakan satu perusahaan sosial, dan mereka mempunyai satu platform untuk memberikan motivasi ya, khusus kepada belia dalam segala genap bidang, dan mereka memberikan sesi dan sesi-sesi tertentu, aktiviti-aktiviti tertentu, taklimat-taklimat seperti mana yang kita saksikan di video tadi ya, Tol. Ya, dan dia juga sebagai perlu kita kongsikan juga di sini ya. Generasi Berkarya ini satu perusahaan sosial yang berperanan sebagai satu platform kepimpinan dan motivasi khususnya kepada belia dalam pelbagai bidang, yang memberikan sesi taklimat dan juga kem kepimpinan di seluruh negara bagi membantu belia dan juga masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi cabaran era globalisasi dan juga menuju visi wawasan negara 2035. Memang amat bagus juga aktiviti ini dijalankan khusus untuk para belia ya. Ini yang akan kita ketahui lebih jelas lagi bersama tetamu undangan kita pada pagi ini. Ya, dan mungkin kita mulakan dengan Awang Hanis ya, selaku ketua pegawai eksekutifnya. Jadi kalau tidak silap saya, kita telah pun membuat beberapa pendekatan tentang Leaders Foundation Camp telah beberapa kali diadakan. Jadi mungkin sebagai pengenalan, ini perkemahan kali keberapa, dan mungkin apa dapat dikongsikan sedikit mungkin signifikans ataupun kejayaan setelah mengendalikan kem-kem sebelum ini. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi warga Brunei Darussalam. Okay, so Leaders Foundation Camp ini adalah satu platform di mana peserta yang berumur 15 hingga ke 26 tahun dilatih asas-asas kepimpinan dan motivasi diri dalam mempersiapkan diri dalam apa jua cabaran dan rintangan kehidupan. Dan alhamdulillah, semenjak penubuhannya pada tahun lepas, kami telah menerima dan membantu seramai 324 peserta daripada penyertaan Leaders Foundation Camp yang pertama hingga yang keempat. Dan alhamdulillah, esok iaitu 21 Disember hingga 23 Disember merupakan LFC yang terakhir pada tahun ini, iaitu LFC yang kelima.
dan kami telah menerima sebanyak 95 penyertaan. Dan esok juga adalah tarikh ulang tahun Leaders Foundation Camp yang pertama semenjak penubuhannya. So alhamdulillah, sepanjang Leaders Foundation Camp dijalankan, kami telah banyak menyaksikan perubahan yang luar biasa daripada peserta-peserta kami dan menerima banyak galakan daripada ibu bapa dan masyarakat. Dan galakan inilah menjadi satu dorongan yang luar biasa untuk kami terus bermanfaat lagi kepada orang lain. Dan hari ini kami bawakan kepada penonton-penonton di mana pun berada salah seorang daripada peserta kami untuk mengongsikan sendiri pengalaman beliau sepanjang bersama kami. Sebelum kita bersama ya dengan peserta yang dimaksudkan, kadang-kadang beri terkidum kalau melihat LFC ini. Kupikir tak Liverpool Football Club. maklum saja baru-baru ni Liverpool lagi lawan Manchester United. Ada yang panas tu sebenarnya. Tapi let's not talk about football masa ni. Tapi sebelum itu, Hanis punya favorite Premier League football team? Arsenal FC. Okay. And then bagi Iman? Dada. Okay, alhamdulillah. Selamat. Baiklah. Jadi seperti mana yang Hanis katakan, akan dapat kita mengikuti perkongsian daripada salah seorang bekas peserta ya, dan sukarelawan untuk generasi berkarir. Jadi Muhammad Iman bin Abdullah Haji Ibrahim. Jadi mungkin Iman dapat mengongsikannya serba sedikit pengalaman menyertai LFC ini dan juga setelah jadi peserta, now bahagian daripada penganjur ataupun penyelenggara. Jadi apa rasanya sebagai seorang peserta dan juga ahli penyelenggaraan? Alhamdulillah, pada mulanya saya adalah salah seorang peserta LFC 2.0 di mana saya memperolehi banyak ilmu pengetahuan yang diajar dan cara-cara yang berkesan untuk mengubah diri sendiri daripada mentor generasi berkarya. Sepanjang perkhemahan LFC 2.0 dijalankan, kami juga dilatih untuk mendisiplinkan diri, menepati masa, mengubah mindset ke arah yang lebih positif dan menyedarkan kepentingan pengorbanan ibu bapa dalam kehidupan kita ini. Selepas saya keluar dari perkhemahan LFC itu, perjuangan saya semakin mencabar, tetapi dengan tips dan idea yang dikongsikan sepanjang perkhemahan itu dapat saya mengatasinya. Dan saya juga tidak lupa dengan sahabat perjuangan saya semasa perkhemahan LFC 2.0 yang sentiasa memberi sokongan penuh dan kata-kata semangat. Selepas perkhemahan LFC, saya lanjutkan lagi dengan perkhemahan ALC 1.0 iaitu Advanced Leaders Camp untuk upgrade lagi kepimpinan saya, disiplin berdikari dan mengenal ciri-ciri kepimpinan yang sesuai dengan landasan agama. Kemudian baru-baru ini saya telah diberi peluang untuk menjadi ahli jawatan kuasa sukarela LFC 5.0 iaitu LFC yang terakhir yang akan diadakan pada esok pagi 21 hingga 23 Disember 2018 untuk menyumbang dari segi tenaga dan buah pikiran. InsyaAllah dengan melibatkan diri secara sukarela akan dapat membantu saya lebih untuk mengembangkan lagi tahap kepimpinan dalam diri. Pada mulanya sebelum Iman menyertai Leaders LFC ini 2.0, dari mana Iman mendapat mengetahui, adakah by going through advertisement di Instagram ke ataupun social media ataupun mendengar daripada kawan-kawan? How did you get to know? Dapat tahu dari kawan-kawan lah dan ada juga buat research dari internet. Alright. Dan sebelum itu itu merupakan penyertaan pertama kan? Jadi rasa-rasanya kenapa ingin menceburi? Sebelum masuk perkhemahan itu, pada awalnya memang lack of confidence lah ni orang, dan niatkan berubah itu memang kuat lah. Alright, okay. And so far dan Iman sendiri masih lagi menuntut kan? Yes. Jadi adakah ia dapat membantu Iman dalam dari segi pembelajaran di sekolah masa ini? InsyaAllah, seperti mana yang saya katakan tadi, dengan tips dan ide yang dikongsikan dari generasi berkarya
dengan insyaallah akan diaplikan lah dalam pelajaran dan mana-mana dalam kehidupan seharian. Insyaallah. Ya, dengan adanya program ini ataupun aktiviti ini banyak memberikan manfaat ya kepada mereka yang ikut serta. Dan adakah LFC ini sahaja kegiatan yang dijalankan oleh generasi berkarir pada musim cuti sekolah Disember ini, dan selaku pengusaha sosial, adakah generasi berkarir juga terlibat dengan projek-projek amal yang lain? Okay. Alhamdulillah, selain daripada Leaders Foundation Camp, kami juga banyak terlibat dengan projek-projek amal. Dan pada bulan Disember ini, alhamdulillah, kami terlibat dengan satu projek amal, iaitu namanya Shoes for Schools, yang akan diterangkan oleh sahabat saya Iman nanti. Jadi projek Shoes for Schools ini adalah bersempena dengan Hari Sukarelawan Antarabangsa yang dijalankan di Negara Ketani pada 9 Disember hari itu, iaitu Hari Bertindak 2018. Dan yang kedua, alhamdulillah, di penghujung tahun ini, okay, sekiranya ibu bapa anda tahu kan ke mana, so bis kita boleh bawa anak-anak bis kita bercuti di ICC Berakas, di mana Battle Pro MMS ada menganjurkan satu event, iaitu Yes Letup. Dan alhamdulillah, insyaAllah kami akan menjalankan beberapa aktiviti-aktiviti yang menarik di Yes Letup ini nanti. So kalau bis kita kan tahu, Yes Letup ini akan diadakan pada 27 hingga 30 Disember tahun ini. Dan apa yang paling menarik mengenai dengan penglibatan kami di Yes Letup ini adalah di sana kami akan membukakan penyertaan berkenaan dengan program-program kami yang akan kami adakan pada tahun hadapan. Jadi sekiranya bis kita macam tertanya-tanya, eh apa dia ni? So bis kita untuk tahu lebih lanjut, bis kita datang saja ke sana, jumpa kami, insyaAllah kami akan terangkan di sana nanti. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut ya tentang projek Shoes for Schools, mungkin kita boleh saksikan video berikutnya ya. Kereta boleh disahkan? Rumah boleh disahkan? Soalannya kenapa hidup kamu, kamu yang boleh disahkan? The more you fail in life, the greater the chances you have to be successful. Apapun benda yang Allah kari dari kali, Allah akan jadikan yang lebih baik. Bukan lagi sekali yang lebih baik, but 10 more better than apa yang kita lakukan. Every percakapan yang saya luangkan ini, orang paham 100%. Pasal kalau orang ingin paham 100%, ia akan mendatangkan masalah. Kamu semua is a leader. It's just you untuk jadi seorang leader itu sendiri. Keeping an eye is not about thinking. Ingatkan, masuk LFC bukan untuk belajar. Masuk LFC untuk ubah kehidupan. Ya Hanis, mungkin selepas kita menyaksikan dua video berkenaan dengan LFC ini, mungkin ada yang tertanya-tanya, eh tahun depan ada kenda lagi ya? Mungkin when is the next camp, bilakah kemah berikutnya akan berlangsung, dan sekitar bulan berapa akan diadakan? Mungkin untuk tahun 2019. Alright, insyaAllah pada tahun hadapan kami telah mempersiapkan beberapa program-program dan camp kepimpinan. Dan sekiranya bis kita ingin tahu lebih lanjut mengenai dengan apakah spesifik program-program yang akan kami jalankan, bulan berapa dan di mana, yang paling penting seperti yang saya katakan tadi, bis kita perlu hadirkan diri di Yes Letup, okay? Yes Letup, dan mengagal booth aktiviti yang akan kami jalankan, dan bis kita boleh berjumpa kami di sana nanti, dan kami akan terangkan kepada bis kita macam mana bis kita boleh menyertai kem kepimpinan ataupun program-program yang akan kami laksanakan pada tahun hadapan, insyaAllah. Alright, okay. Dan berikutnya mungkin ya, kita telah mengenalkan satu projek tentang projek Schools for Schools. Mungkin Iman dapat menjelaskan lebih lanjut ya tentang projek ini. Okay, alhamdulillah, projek S4S ini masih diteruskan lagi dalam misi kami membantu para pelajar yang kurang berkemampuan dan mempunyai adik-beradik yang ramai dalam persediaan mereka menjelang penggal persekolahan yang baru di tahun 2019. InsyaAllah, generasi berkarih akan mengadakan lagi donation drive bagi projek S4S bersempena dengan Hari Bertindak 2018 atau Day of Action 2018
pada 21 hingga 22 Disember di Perkampungan Sukan Berakas jam 10 pagi hingga 2 malam. 12. Okey. Terdapat 3 cara Biskita boleh menyumbang ke projek S4S. Cara yang pertama, Biskita boleh menyumbang dari segi kewangan seangka-angka hati ke tabung yang kami telah sediakan di Perkampungan Sukan, dan boleh juga menyalurkan kepada bank akaun BIBD Generasi Berkarya. Cara yang kedua ialah Biskita boleh menyumbangkan dengan membeli kasut sekolah yang baru berwarna hitam dan putih mengikut saiz 5 hingga 8 dan hantar kepada tempat menderma. Dan cara yang terakhir ialah Biskita boleh menderma kasut terpakai Biskita yang dalam keadaan baik untuk kami bersihkan dan jual, dan hasil jualan tersebut akan digunakan untuk membeli kasut sekolah yang baru. Bagi maklumat selanjutnya, boleh berhubung terus ke talian hotline 8724909 atau menerusi email generasiberkarya@gmail.com. Jadi mudah-mudahan bagi mereka yang kurang berkemampuan akan dapat menikmati manfaat daripada projek ini. Mudah-mudahan ya dengan adanya kasut baru ataupun peralatan-peralatan persekolahan, kita pun sudah maklum sebelum-sebelum ini sudah ada beberapa aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada pembelian peralatan sekolah yang baru ya untuk anak-anak. Mudah-mudahan ini akan dapat menambah lagi semangat untuk anak-anak belajar di tahun 2019. Ya, selain daripada Foundation Camp, mungkin ada perancangan-perancangan lain daripada Generasi Berkarya untuk 2019, Hanis? Alright, okay. So, insyaAllah yang pertama, kami mensasarkan untuk bekerjasama dengan lebih banyak lagi agensi dalam sama-sama memajukan diri, masyarakat dan negara yang tercinta. Oleh sebab pada tahun ini, Alhamdulillah, banyak agensi-agensi telah membantu memberikan sumbangan dalam pelbagai bidang, pelbagai cara. Jadi kami mengharapkan pada tahun depan akan lebih banyak lagi lah kerjasama yang akan dapat kami jalinkan bersama mana-mana agensi yang berada di luar sana. Yang kedua, memandangkan pada tahun ini kami telah membantu lebih daripada 700 peserta dalam pelbagai program dan bidang, InsyaAllah pada tahun hadapan kami ingin teruskan membantu dan akan mensasarkan seramai 1,500 peserta, kerana pada awalnya tahun ini kami hanya mensasarkan untuk membantu 300 belia, tetapi Alhamdulillah atas dorongan dan sokongan bantuan pelbagai pihak, kami telah mencapai 2 kali ganda daripada sasaran kami. Dan oleh itu, insyaAllah kami ingin melipat gandakan untuk tahun depan. Dan yang terakhir, insyaAllah kami akan memperkenalkan 3 platform yang baru lagi. Kami khususkan kepada remaja yang berumur 13 hingga ke 17 tahun, iaitu 2 jenis kem kepimpinan dan 1 summer camp. Dan satu lagi ialah satu platform program kepimpinan yang baru yang akan kami maklumkan kemudian di Yes Letup, insyaAllah. Bercakap mengenai dengan Yes Letup, mungkin kita dapat saksikan kaca TV. Apa kan tu benarnya yang kan dicium, yang kan dihidu tu apa, yang dalam kutak atau apa, and then jadi billionaire. Wow, kan macam-macamnya. Apa ni sebenarnya? Okey, ini adalah 4 aktiviti yang akan kami jalankan di Yes Letup nanti, insyaAllah. Jadi seperti yang pada akal yang dapat menerima dengan logik, Biskita pasti akan tahu aktiviti-aktiviti sekian ini adalah selalu aktiviti yang dijalankan di mana-mana. Jadi kami akan membawa aktiviti-aktiviti ini di Yes Letup dan kami berikan sedikit keunikan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti. Seperti salah satunya adalah Be The Billionaire. Okay? So kalau Biskita ingin tahu apakah dia Be The Billionaire ini, Biskita mesti datang ke Yes Letup. InsyaAllah. Kami akan explain di sana nanti. Okay. Banyak usianya tu, billionaire tu. Namanya billionaire mesti banyak usianya. Kalau anda banyak usian, bukan tahu namanya tu. Okay. Itu yang dapat kita ketahui antara perkongsian daripada wawancara kita pada hari ini, itu Generasi Berkarya Aktiviti Cuti Persekolahan. Jadi nasihat dan juga pesan pesanan serta saranan untuk para belia. Ya, yeah, mungkin Iman dapat menyampaikan beberapa kata-kata. Harapan saya kepada semua belia-belia yang ada di negara Brunei Darussalam ini ialah untuk meluangkan atau mengisikan masa dengan perkara-perkara yang berfaedah.
seperti program-program atau aktiviti-aktiviti kesukarelawanan yang banyak dianjurkan banyak pihak. Kerana dengan aktiviti ini juga akan membantu belia-belia mencari potensi dan mengasah bakat mereka yang terpendam selama ini, insyaAllah. Okey, baiklah. So, no, Hanis ada mention kemungkinan di cuti persekolahan 2019 akan diadakan another LFC ataupun Leadership Youth Camp, alright? Mungkin boleh dikongsikan untuk belia, apa ruginya kalau indah ikut? Salah satu kerugian yang di sekitar pasti akan hadapi bila indah menghadirkan diri di Leaders Foundation Camp ialah yang pertama, di sekitar mungkin terlepas peluang untuk mengenali potensi diri. Okay. Dan kedua, di sekitar akan terlepas peluang untuk menjumpai rakan-rakan yang benar-benar ingin berjaya dan pasti akan membantu di sekitar untuk berjaya. Jadi saya mention dua sajalah. Untuk lebih lanjut, datang ke LFC. Ya, ataupun hadirkan diri ke Yes Letup. Mungkin di Yes Letup ada registrationnya ni untuk... Yes, kami akan membuka registration untuk tahun depan bagi program-program kami. Dan limitnya berapa? Kami akan setiap program ada mempunyai kota-kota tersendiri. Jadi setiap program yang kami jalankan itu ia ada perbezaan-perbezaan di antara kota-kota yang kami bukakanlah. Jadi di sana di Yes Letup nanti kami akan membagi tahu pada berapa penyertaan yang kami terima pada setiap penyertaan, insyaAllah. Dan mungkin terakhir sekali, mungkin para penonton khususnya para belia ataupun ibu bapa ya, mungkin ingin mengetahui macam mana caranya untuk berhubung dengan Generasi Berkarya. Okey, untuk menghubungi Generasi Berkarya, ingati saja talian hotline kami 8724909. Saya ulangi 8724909. InsyaAllah hotline kami sentiasa ada untuk melayan bis kita. Ataupun sekiranya bis kita macam tertanya-tanya di manakan membaca, di manakan tahu mengenai Generasi Berkarya, bis kita boleh layari laman sesawang kami www.generasiberkarya.com. Okay, like saya ulangi, www.generasiberkarya.com. Dan bis kita boleh hubungi kami di mana-mana laman sosial, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn. Okay, bis kita type saja Generasi Berkarya, insyaAllah kami ada di sana. Ya, alhamdulillah. Jadi kita mendoakan kepada Hanis, rakan-rakan komiti LFC dan Generasi Berkarya, mudah-mudahan khususnya bagi belia yang berkarya berjari untuk berserta untuk menyertai kema ini, mudah-mudahan insyaAllah satu hari nanti akan belurih manfaat sekurang-kurangnya. Ya. So itulah perlu berkarya. Baik, terima kasih banyak kebincangkannya kepada tanah undangan kita pada pagi ini, Muhammad Hanis bin Haji Osman selaku Ketua Pegawai Eksekutif Pengasas bersama Generasi Berkarya, dan juga Muhammad Iman bin Abdullah Haji Ibrahim, itu bekas peserta dan juga ahli jawatan kuasa sukarela Generasi Berkarya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.